السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada kelas yang lepas kita telah pun menyempurnakan perbincangan kita pada bab yang keempat, itulah al-khauf minasyirk, daripada kitab al-tawheed alladhi huwa haqqullah ala al-abid, tasnif al-imam al-mujaddid al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah, mujaddid al-qarni thani ashar lil-hijratin nabawiyah, mujaddid kurun ke-12 hijriyah. Cuma ada sedikit perkara yang ana rasa wajar disentuh bagi melengkapkan perbahasan kita berkenaan dengan syirik. Mandangkan ada yang bertanya-tanya selepas kelas itu. Melengkapkan perbahasan kita pada hadis Nabi kata, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dan hadis man laqiya Allah yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dua hadis yang terakhir ini menceritakan bahawa orang musyrikin kekal dalam neraka. Kita sebut orang musyrik, orang buat kufur kekal dalam neraka. Dan muncul perbahasan di zaman kita ini, persoalan yang sering dilontarkan dalam televisyen, dalam radio, dalam surat khabar, dalam WhatsApp, dalam Twitter, Facebook dan di mana-mana jua tempat yang boleh dilontarkan segala perkataan. Iaitu adakah semua orang kafir ni mesti masuk neraka? Dia kata, takkanlah semua kena masuk neraka, takkan tak boleh ada kecuali sikit pun. Sedangkan rahmat Allah itu luas. Dan kita dah sebut Abu Talib pun tak dapat. Cuma syubhah ditimbulkan sekarang, dia kata ada orang kafir ni jahil. Baik. Pertama kita kena faham kaedahnya ialah sesiapa yang kafir mati dalam keadaan kafir, sesiapa yang tidak. Pertama sebenarnya kita kena faham ialah apa itu orang kafir. Orang kafir ialah orang yang bukan Islam. Siapa yang bukan Islam maka hukumnya kafir. Dia tak ada istilah dia bukan kafir, dia bukan Islam tapi dia orang baik. Tak ada. Dia sama ada Muslim atau kafir. Hukum zahir terbahagi kepada dua sahaja. Di dunia ini, hukum zahir manusia dari segi agama terbahagi kepada dua sahaja. Ni manusia secara zahirnya. Zahirnya apa? Hukum dunia terbahagi dua. Dia ada Muslim dan kita ada kafir. Siapa yang tak Muslim maka dia kafir. Muslim siapa dia? Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an, yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, nama dia Muslim. Kafir yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Tetapi ada pun dari segi batin, batin ni dalaman jiwa. Jiwa. Jadi orang Muslim sendiri dia ada jenis-jenis, kan? Ada orang yang mencapai ke tahap muhsin, yang telah mencapai ihsan. Nah. Dan dia ada yang mukmin, dan mukmin ni pula adalah derajat-derajat yang banyak tak terhingga lah. Martabatnya macam-macam lah. Kita tak boleh nak tentukan orang segi batin. Dan dia ada yang duduk di tengah-tengah sini. Namanya munafik. Munafik ni hukum batin, dia bukan hukum zahir. Zahir tak ada orang munafik. Zahir sama ada Muslim atau kafir.
Tapi ada orang zahirnya Muslim, batinnya kafir. Ini nama dia munafik. Siapa dia munafik? Orang kafir yang pura-pura Islam. Ha, dia depan kita, assalamualaikum, jom pergi sembahyang. Dia duduk sorban. Kan? Apa semua? Semua dia buat. Sembahyang, puasa, kan? Haji, dia dah 3 kali pergi haji lah. Kan? Umrah setiap bulan pergi. Tapi dalam hati dia tidak ada percaya sedikit pun. Bagi dia ini semua ritual yang dia kena buat supaya dia terpelihara darahnya daripada orang Islam, ataupun kerana nak dapat habuan dunia semata-mata. Dia tidak percaya, tak ada i'tiqad dengan rukun iman walaupun sekelumit. Yang ini kita panggil munafik, munafik asli, munafik sebenar. Okay. So ini kedudukan manusia secara zahirnya. Kafir dari segi hukum, dia ada kafir, kita panggil kafir jahil. Dan dia ada kafir mu'anid. Mu'anid ni apa? Melawan. Maksudnya dia yang memang dah tahu tentang Islam tapi tak nak masuk Islam. Jahil ni dia ada kadang-kadang sebab dia ni kita panggil sama ada dia mu'rid atau dia mufarrid. Dan satu lagi basit. Okey. Orang kafir dia ada yang mu'anid, yang memang dia lawan, dia tolak Islam. Dia tahu Islam tu betul tapi tak mau masuk Islam. Tahu siapa tak masuk Islam? Oh, tak nak masuk Islam. Tapi Islam ni betul, kalau you nak masuk, masuklah, bagus. Dia pula suruh masuk Islam. Macam apa? Orang Yahudi kan. Suruh anak-anak dia masuk Islam, dia tak nak masuk Islam. Kan? Bahkan sampai tahap nak paksa, kan? Allah Ta'ala kata la ikrah fiddin. Tayyib. Ada pun yang jahil. Jahil ni dia tengok keadaan. Ada yang jahil sebab dia mu'rid. Mu'rid ni macam mana? Dia berpaling. Dia tak ambil peduli. Mu'rid ni yang maksudnya ialah tak kisah, tak ambil tahu, tak ambil hai. Dia ada jiran Islam, dia buka TV, tengok TV3 pukul 7.20 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun tengok, oh dia kata sedap azan. Kalih dia total lain, kan? Lalu masjid, dia apa masjid? Masjid ni orang Islam, tak tahulah apa dia buat sini, saya pun tak tahu, tak pernah ambil tahu dia. Kan? Yang ni dia mu'rid, dia tak nak ambil tahu. Mufarrid dia lebih kurang macam mu'rid juga. Kita boleh gabung sekali naknya. Cuai. Dia cuai. Atau leka. Dia boleh menuntut ilmu tapi dia tak pergi mencari. Dia macam mu'rid lah lebih kurang. Tapi mu'rid ni mungkin sampai kepada dia dakwah macam lelaki Bani Abdi Yalail yang Nabi jumpa. Nabi kata kepada dia, dia kata kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau ni betul, aku tak nak maulah nak sanggah engkau. Kalau engkau ni pendusta, aku tak nak buang masa untuk layan orang pendusta. So dia pun pergi. So dia tak mau dengar Nabi cakap, dan dia tak nak ambil peduli, dia tak mau kisah. Dia tak lawan Nabi dan dia tak sokong Nabi. Ini mu'rid, berpaling. Cuai atau leka ni sepatutnya dia boleh mencari. Telah sampai pada dia dakwah, dia boleh
menggunakan pelbagai teknologi, tetapi kerana dia tidak bersungguh-sungguh dalam mencari dakwah, tak sampai pada dia. Mungkin kita kata mu'rid ni mungkin berlaku dalam negara Islam hari ini, banyak yang mu'rid yang berpaling. Ada pun yang cuai ni mungkin orang kafir di negara kafir, yang tak ada orang Islam, mungkin dia duduk di dalam kampung semua Kristian dekat utara London misalnya, tapi rumah dia ada internet, kan? Maknanya boleh je dia search Islam, what is Islam, keluar. Orang kata-kata dalam web cerita hak betul, hak tak betul, kan? Dan dia pun bukanlah tak tahu sangat tentang Islam ni, dia tahu lah, dia sekolah pun orang sebut pasal Islam, kan? Rumah dia masuk TV, tapi dia sendiri tidak mau mencari, ha, cuai, lalai. Yang dua-dua ni walaupun pada zahirnya dia macam jahil, tapi dia mu'anid. Dia sebenarnya kategori mu'anid. Dia sebenarnya hakikat batinnya dia mu'anid. Yang ni dia memang lawan, dia tak nak Islam. So hujah telah tegak, hujah telah sampai. Yang tak sampai hujah yang mana ni? Jahil basit. Yang memang, siapa dia jahil basit ni? Seperti ahli fatrah, kanak-kanak, orang gila, atau tak ada akal. Tak ada akal ni macam nyanyuk ataupun sindrom down. Dia tak gila kan? Ha, tapi dia bodoh, dia tak boleh nak belajar, kan? Yang ni jahil basit, dia memang tak ada. Kalau dia usaha pun tak sampai. Dia memang tidak ada rasul dihantar pada dia, dan tidak ada lagi saki-baki ajaran rasul. Tak. Ahli fatrah, kanak-kanak kecil dia tak tahu apa, dia mati. Mak ayah dia Kristian, mak ayah dia Hindu, mak ayah dia Buddha. Kanak-kanak, orang gila, tak ada akal, orang nyanyuk. Enggak, masa rasul sampai tu dia dah nyanyuk, atau dia memang lahir-lahir sindrom Down, tak kerti apa. Jadi maknanya hak ni, yang ni yang ada uzur. So yang ini diberi uzur. Yang ni kita tak boleh nak kata dia mesti kena azab. Dia di akhirat esok akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Al-Aswad ibn Sari' radhiyallahu an, mereka ni semua akan diuji di padang mahsyar. Siapa yang lulus ujian akan dimasukkan ke syurga, siapa yang gagal akan dimasukkan ke neraka. Adapun mu'rid, mufarrid, yang ni semua ahlun nar, ahlun nar. Jadi jangan kata orang kafir di Malaysia ni jahil, tak sampai hujah. Orang kafir di Malaysia semua sampai hujah, kecuali kalau dia ahli kanak-kanak, atau orang gila, atau orang nyanyuk. Itu mungkin lah, kan? Mungkin wujud golongan jahil basit ini mungkin yang duduk di hutan belantara Afrika, mungkin. Tapi tak tahu lah, zaman sekarang ni payah juga nak kata, kan? Dokumentari channel apa tempat dia tak masuk. Ha, tapi ialah mungkin lah orang hutan belantara Afrika tu, mungkin lah dia kafir, tapi tak sampai hujah pada dia. Dia pun tak faham bahasa kita, kita pun tak faham bahasa dia, kan? Dan orang Islam pula tak kurang di situ dari segi, maknanya macam orang kafir ni sanggup, kan, masuk buat dokumentaris sampai yang apa baru mampus tu, kena bunuh tu, Padri Kristian, kan, nak pergi apa sebarkan Kristian dekat orang asli mana tu, kan? Jadi maknanya depa ni mungkinlah kita kata diberi uzur di akhirat. Adapun lain betul tidak, kan? Tayyib, ini persoalan yang pertama kita kena faham. Jadi orang kafir yang jenis mana? Tayyib, persoalan kata, habis tu kenapa Nabi kata inna abi wa abaka finnar?
ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Kenapa Nabi kata berkenaan dengan ibunya, asyfaqtu 'alaiha minan nar, aku kesian dekat dia kena neraka. Kenapa mak ayah Nabi dalam neraka? Sedangkan mereka ni meninggal sebelum bi'tsah. Kita kata sebelum bi'tsah ada fatrah daripada kalangan musyrikin Quraisy, hakikatnya mereka ada dakwah tauhid. Dakwah Nabi Ibrahim masih berbaki. Dan ada ahli kitab yang masih apa kita kata berpegang dengan tauhid. Sebenarnya dalam hadis sahih Muslim juga Nabi Allah Taala kata dalam hadis Qudsi, "Inni khala inna Allah Nabi kata inna Allah tala ala ahli al-ard arabahum wa ajamahum famaqatahum illa baqaya min ahli al-kitab." Allah Ta'ala meninjau kepada penduduk bumi Arabnya dan Ajamnya, lalu dia benci seluruh mereka yang sebelum Nabi diutuskan, kecuali saki-baki ahli kitab. Maksudnya ahli kitab masih ada yang beriman. Dan dalam kalangan orang musyrikin Mekah ada yang berpegang dengan tauhid, yang disebut sebagai golongan Al-Hunafa, seperti Waraqah ibn Naufal, seperti Harithah ayah kepada Zaid, dan beberapa orang. Maknanya orang musyrikin Mekah, kata ulama, terbahagi kepada dua kategori. Jadi ahli fatrah pun sebahagian ulama dia bahagikan kepada dua kategori. Ahli fatrah yang tidak ada niat dan usaha untuk mencari kebenaran, dia tak ada niat dan usaha untuk mencari kebenaran, dan dia memang tak peduli. Maknanya dia ni sekira-kiranya kalau ada rasul pun dia mu'rid. Dan ahli fatrah yang ada niat dan usaha untuk mencari kebenaran, yang mana mereka ni sekira-kiranya kalau ada rasul dia akan ikut. So kategori yang pertama, yang memang tak ada niat dan dia selesa dengan agama nenek moyang dia, sembah berhala dan sebagainya, yang ini kata ulama, kita tak jazamkan dia tidak diazab. Boleh jadi dia diazab, seperti ayah Nabi, yang dia ni ulang-alik pergi ke Syam, dia jumpa dengan orang yang ahli tauhid daripada kalangan ahli kitab, tapi dia tak ambil peduli, tak ambil tahu, kan? Ataupun kita kata orang macam ini mungkin gagal, Allah Ta'ala akan gagalkan dia masa ujian. Ini Nabi SAW telah diberitahu berkenaan ayahnya akan gagal ujian di padang mahsyar dan akan masuk neraka. Ini takdir yang kedua. Ala kulli hal, maksudnya bukan semua ahli fatrah akan selamat, bahkan bukan semua kanak-kanak orang musyrikin akan selamat, bukan semua orang gila musyrik akan selamat di akhirat. Diberi uzur di sini bukan tak kena neraka. Faham betul? Maksud tak beri, diberi uzur ni maknanya apa? Akan diuji. Itu maksudnya. Kalau lulus baru syurga, gagal neraka juga. Sebab syirik ni dosa besar. Kan? Syirik adalah dosa besar. Baik. Ini satu. Yang kedua, perbincangan masalah ialah orang Muslim yang zahirnya Muslim, mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan salat, tetapi terjebak dalam syirik akbar. Muslim, asalnya Muslim, tapi kemudian dia buat syirik akbar kerana dia ikut tarekat sufi, atau kerana pergi majlis malam selawat cinta rasul, kan? Atau kerana pergi majlis habib-habib, kan? Atau kerana jumpa bomoh,
atau kerana pakai susuk, atau belah hantu raya, atau berkawan dengan bunian, dan macam-macam lah benda syirik dalam alam ni tak terhingga. Jadi dia buat syirik akbar. Jadi macam mana kedudukan dia? Muslim yang buat syirik akbar yang telah sampai padanya hujjah, maka menjadilah dia kafir, murtad. Perkataan itu sampai hujjah. Apa makna sampai hujjah? Yakni hujjah ada lah, dan dia boleh akses hujjah itu. Semasalah di Malaysia, hujjah sampai tak? Sampai lah. Tengok, kita ada yayasan taklim, tak sampai hujah lagi. Yayasan taklim ni ada video dekat YouTube, kadang-kadang ada live streaming, kan? Tu baru satu, kan? Kita bukan ada satu, lama, kan? Daripada sekolah, dalam buku-buku teks dah diajar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, daripada darjah satu sampai tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 6 dah belajar sebab 20, tingkatan 5, kan? Jadi maknanya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tauhid, kan? Tidak ada isu, kan? Di mana-mana semua orang dah di fatwa, kan? Malik fatwa kebangsaan dah fatwa dah wahdatul wujud sesat, dilarang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Yang ni jelas, dilarang memohon hajat kepada selain Allah Ta'ala, jelas. Dalam Quran berlambak-lambak ayat. Di Malaysia ni ada terjemahan Quran yang diterbitkan kerajaan, tafsir pimpinan Rahman pula, boleh baca. Lepas itulah ni ada pula tafsir dalam bahasa Inggeris, macam-macam versi, ada Sahih International yang diberi oleh Saudi Arabia pula, free pula, kan? Tafsir Taqiyuddin Hilali pula. Ada lagi apa, tafsir Ibn Kathir pun yang mukhtasar pun orang dah translate lah, kan? Dan ni ada application, setiap handset ada application Quran, kan? Application hadis, kan? Ada YouTube, ada Facebook live, macam-macam, kan? So hujjah qamat. So bila dia buat benda itu, kerana dia cuai, dia jahil yang cuai, mufarrid, dia tidak bersungguh-sungguh mencari, atau dia mu'rid, dia berpaling. Lalu orang cakap, dia kata hak ni wahabi, kan? Once dia kata hak ni wahabi, hujjah qamat, dia tahulah. Maknanya ada satu benda berbeza dengan dia yang mengatakan ini tak boleh. Tapi dia kata tak apalah, kita kena ikut Tok Guru Pondok saja, tak payah pecah orang ni, kan? Padahal orang-orang ni, hak dia kata wahabi ni, bukan orang kutu berhak tepi jalan. Tak tak? Hak ni ni ada degree, ada master, ada PhD, kan? Mengarang kitab, mengajak, maksudnya ada ilmu, keilmuan. Kalau yang datang tu orang fasik, fajir mana, beritahu dia, hang buat ni syirik, hang tahu? Dia kata, hang mabuk todik, nak kata aku syirik. Mungkinlah kita kata ada wajah dia nak tolak. Ini nak tolak macam apa? Dia puan ni balik Madinah, wahabi. Madinah mana tu? Madinah tu apa? Entahkan Madinah tu apa? Madinah Nabi lah. Kan, dia tahu pula, kata ajaran ini datang daripada Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam, yang Nabi dah sebut dalam hadis, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Iman akan balik bersarang ke Madinah di akhir zaman seperti ular kembali ke sarangnya. Maknanya tidak ada iskal. Dia pergi umrah, pergi haji, apa kitab Saudi tak tabak dia? Tabung haji pula. Tak kisahlah, kan? Kadang-kadang orang
dia pakai buku tamu haji lah. Tak nak ambil buku lain. Nah, ustaz dah pesan saya dah. Ni kalau ada orang bagi kitab, jangan ambil. Ni kitab Wahabi, saya kata. Kalau ada kawan-kawan kami kan kerja dengan Tok Ayah bagi kitab kat hotel-hotel kan. Oh, tak dibenarkan masuk oleh travel. Sebab penyebar ajaran Wahabi. Oh, hebat. Kan? Ini kalau macam itu, adakah kita masih kata dia pun tak sampai hujah? Kan? Hujah sampailah. Cuma dia pun mu'rid atau mufarrid. Kan? Ada Muslim jahil juga. Bukan Ustaz. Ha? Sebelah sana lagi kuat. Dia mari sini alih sekejap, tak seronok. Dia dengar ke sana lagi seronok. Lagi pula sana tu ramai. Sebab tu Abu Lahab tak nak ikut Nabi. Sebab dia lagi ramai. Itulah alasan Abu Talib, sama. Itulah alasan Fir'aun, sama. Mengajar dia lagi lama hari-hari tu. Ha, betul lah tu, sama lah tu alasannya. The same alasan lah yang digunakan oleh Fir'aun, oleh Abu Jahal, oleh Abu Talib, oleh semua lah, sama lah. Itulah alasan dia, apa lagi. Memang kita tahu memang itu sebab dia. Memang sebab dia pasal mereka lebih ramai, yang nu lebih seronok. Itu tak perlu cerita tu, memang memang Quran dah habaq macam itu. Huffatin naru bil bisyahawat. Neraka disebarkan dengan syahwat. Wa in tuta akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taat majoriti manusia, kau sesat. Of course lah. Sebab apa lagi orang jadi sesat melainkan kerana ikut ramai. Kan? Itulah puncanya. Dan yang benar mestilah sedikit. Kan? Tengok kata ulama ahli sunnah, zaman tabi' tabi'in lagi daripada sebut ma aqalla ahli sunnati wal jama'ah. Sedikitnya ahli sunnah wal jama'ah. Nabi kata bada'al islamu ghariban wa sayaudhu ghariban fatuba lil ghuraba. Ghuraba, ganjil, pelik. Sikit namanya. So itu tak menjadikan alasan untuk kita nak kata orang tak adalah kita kata dia puan ni tak musyrik tak. Jadi dia buat syirik, musyrik lah. Kan? Bila dia dah pakai hantu raya, dia musyrik. Bila pakai susuk, dia musyrik. Kan? Kan kita nak kata dia Muslim, tak? Dia musyrik. Tolak hadis, anti hadis. Musyrik, kafir. Kan? Petikai kewujudan Tuhan, kafir. Kita mu'amalah dengan dia dengan zahir saja. Mu'amalah dia, zahir dia musyrik, musyrik. Kalau dia sembelih ayam, kita tak makan. Kan? Sembelihan dia bangkai. Kan? Saya kata Habib Omar sembelih ayam, boleh makan? Tak boleh ya? Bangkai. Habib Omar sembelih lagi laju ya? Laya jus, tak boleh. Itu sembelihan musyrik. Tak ada beza sembelih Habib Omar dengan sembelih Cina. Kan? Maksudnya dia musyrik. Dan Habib Omar lebih lagi. Maksudnya dia hafal Quran, dia tahu hadis. Yang ni hujah dan lebih tegak lagi. Dia adalah Rasul musyrikin wa imamul kufar. Dia adalah kepala orang musyrikin dan imam orang kafir. Kan? Al-Asy'ariyah memanglah memahsakan diri dia orang ahli sunnah wal jamaah. Tapi Asy'ariyah, perbincangan mereka dalam asma wa sifat. Adalah isu yang kita bincang ni, isu adalah orang yang syirik dalam uluhiyah. Bukan semua Asy'ariyah syirik dalam uluhiyah juga. Habib Omar ni sendiri pun Asy'ariyah kata, ada Asy'ariyah yang kata sesat juga. Kan? Sebab syirik uluhiyah ni cerita lain, dia datang daripada Syiah, datang daripada sembelihan orang Syiah. Boleh kita makan? Kalau Iran masuk ayam, orang boleh makan. Sama lah. Yang pergi travel-travel tu kan? Haa? Islamic cultures. Tak boleh lah kalau dah tahu negeri itu negeri musyrik. Asal sembelihan dia tak halal kecuali terbukti sebaliknya lah. Kan? Kecuali kalau yang sembelih itu ahli sunnah lah. Ataupun sunni, sekurang-kurangnya sunni lah, yang bukan sufi kuburi. Kan? Yang muslim lah, yang muslim. Kan? Tapi kalau yang sembelih itu Syiah Iran, mana boleh makan, dia musyrik. Kan? Itu maksudnya.
sembelihan orang musyrikin tidak halal. Tak boleh kahwin orang musyrikin. Tapi pergi jumpa Iran, jumpa perempuan cantik, lawa, nak kahwin, tak boleh lah. Sebab dia wanita musyrikah. Dia kan dia jumpa satu minah Mat Saleh dekat London yang Kristian, cantik, lawa, kahwin, boleh. Sebab dia ada kitab, kan? Minah Iran tak boleh lah. Dia minah musyrikah. Wala tankihul musyrikin. Taib. Jadi maknanya kalau dia buat syirik dan berlaku syirik dalam hidupnya dan telah sampai hujah dengan cara yang kita sebut tadi, maknanya telah sampai padanya hujah, maka mereka ini adalah musyrikun. Seperti disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kata Syekh, وَكَذَا يُوجَدُوا فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ الْإِسْلَمِيَةِ مَنْ يُصَلِّي وَيُزَكِّي وَيَصُوم وَيَحُجْ. Demikian didapati di sebahagian negeri-negeri Islam. Tengok perkataan jelas, negeri Islam. Man yusalli, dia salat, wa yuzaki, berzakat, wa yasum, puasa, wa yahuj, dan pergi haji pula. Wa ma'adhalika, namun bersamaan dengan itu, yadhhabuna ila al-qubur, mereka pergi ke kubur, yasjuduna laha, mereka sujud untuk kubur, wa yarka'un, dan rukuk untuk kubur. Apa kata Syekh? Fahum kuffarun ghairu muwahhidin. Maka mereka ini kafir, bukan ahli tauhid. Wa la yuqbal minhum ayya amalin, dan tidak diterima daripada mereka sesuatu amalan pun. Satu amalan pun. Dan dalam fatwa lajnah daimah kata mereka, kullu man amana bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ma jaa bihi fi syari'ah idza sajada ba'da dhalika li ghairi llahi min waliyyin wa sahibi qabrin aw shaykhi tariqin yu'tabaru kafiran murtaddan 'anil islami musyrikan ma'allahi ghairahu fil 'ibadah walau nataqa bi syahadataini waqta sujudih لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله. Setiap orang yang beriman dengan risalah Nabi kita, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan semua yang dibawa oleh baginda dalam syariah, jika kemudiannya dia sujud untuk selain Allah, sama ada wali atau kubur atau syekh tarikat, maka ia dihukum kafir murtad daripada Islam, musyrik dalam ibadah. Walaupun ketika dia sujud itu dia mengucap dua kalimah syahadah, tengah sujud tu sebut la ilaha illallah, tak ada apa, tetap kafir. Kerana dia melakukan apa yang membatalkan ucapannya, iaitulah sujudnya kepada selain Allah. Lakinnahu qad yu'dhar li jahlih fala tunazzal bihi al-'uqubah hatta yu'allam wa tuqamu 'alayhi al-hujjah wa yumahhal thalathata ayyam i'dharan ilayhi li yuraji'a nafsahu 'asa an yatub. Tetapi dia diberi uzur kerana kejahilannya, tidak dihukum sehinggalah diajar dan ditegakkan hujjah, diberi tempoh 3 hari untuk dia bertaubat. Fa in asarra 'ala sujudihi li ghairillah ba'da al-bayan qutila li riddatihi. Kalau dah ketegak lepas 3 hari tak nak bertaubat, maka kerajaan hendaklah menghukum bunuh dia kerana murtad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi kata siapa yang tukar agamanya maka bunuhlah dia. Riwayat Imam Bukhari dan Sahih Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. فالبيان هو إقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة لا ليسمى كافرا بعد البيان فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله. مكان menegakkan hujah dan penjelasan itu adalah memberi uzur kepadanya sebelum dihukum, bukan untuk kita menamakan dia sebagai kafir setelah penjelasan. Sesungguhnya dia dinamakan kafir dengan apa yang berlaku daripadanya, daripada perbuatan sujud selain Allah atau nazar untuk selain Allah atau menyembelih kambing untuk selain Allah misalnya,
dan apa-apa perbuatan syirik. Maknanya bila dia buat syirik sedangkan dia di negeri Islam yang telah ada dakwah tauhid, maka dia dihukum musyrik. Hukum musyrik. Cuma ulama ada perbincangan, kalaulah satu orang Syiah ni dia masuk hutan, masalan satu orang Syiah dia masuk dalam hutan belantara tadi, dia dakwah ke orang asli yang orang asli tak ada apa hubungan dengan dunia luar, mereka masuk Islam, Islam Syiah daripada dulu, mereka pakai bubuh hizan ke apa enggak, kan? Sekarang ni mereka dah panggil Ya Ali, kan? Bila minta doa, Ya Ali, Ya Fatimah. So adakah, tapi mereka salat, puasa, zakat, haji, adakah mereka ini dikira Muslim atau tidak? Haa, jumhur ulama kata tak dikira Muslim juga, sebab dia tak masuk Islam yang betul. Nah, dia tak masuk Islam yang sahih. Islam ni Islam syirik, bukan Islam yang sahih. Dia tak sama dengan Islam bida'ah. Islam bida'ah tak apa, sah, Islam tu sah walaupun ada bida'ah, tapi yang syirik tak boleh, sebab dia serang syirik, kan? Jadi kalau dia buat syirik, tak dikira lah keislamannya itu. Dan sebahagian ulama' dia kata bolehlah kita kira dia Muslim zahirnya, walaupun kita serahkan urusannya di kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang Muslim yang hidup di pekan-pekan yang telah ada dakwah tauhid ini, tidak ada khilaf di kalangan ulama' ahli sunnah wal jamaah, bila dia buat syirik maka dia termasuk dalam kalangan musyrikin, kerana dia yang cuai atau berpaling daripada dakwah tauhid. Jadi kalau dia tidak tahu, kita ajar dan dia bertaubat, maka dia masuk Islam semula. Kalau dia bertaubat, maka dia masuk Islam semula. So ini adalah kedudukan orang yang melakukan syirik di dunia dan juga di akhirat. Adapun di akhirat, kita serahkan dia kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana kedudukannya. Kita cakap secara umum, sesiapa yang mati dalam keadaan syirik dan telah sampai padanya hujjah, maka dia di neraka. Itu umum. Adapun muayyan, yang ni sebahagian ulama kata tak tak patut kita ta'in. Memang walaupun Nabi kata haithuma mararta biqabri musyrikin fabashirhu minna, mana-mana kubur orang musyrik kau lalu, maka khabarkan dia dengan berita neraka. Maksudnya bagi tahu dekat dia, seronok tak duduk neraka, ha, maknanya. Tapi itu secara umum, bukannya kita fulan bin fulan, bukannya muayyan. Muayyan ni kita serahkan dia kepada Allah Ta'ala, kerana kita tidak tahu hakikatnya penyudah matinya bagaimana. Tayyib, itu tatimmah ataupun ilhaq, tambahan bagi apa yang telah kita bahaskan berkenaan dengan al-khawf minasyirk. Tayyib, babu du'a. Qala al-musannifu rahimahullah, babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Bab pada menyatakan, menyeru kepada syahadah la ilaha illallah. Bab pada menyatakan, menyeru kepada syahadah la ilaha illallah. Yakni bab yang kelima ini dinyatakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan, setelah dijelaskan kewajipan tauhid dan dijelaskan fadilat-fadilatnya dan dijelaskan bahayanya jikalau ditinggalkan dari segi al-khawf minasyirk, maka musannif nak menjelaskan bahawa tauhid ini bukan sahaja wajib untuk diri sendiri tetapi wajib untuk disebarkan. Dia bukan untuk diri sendiri tapi wajib juga disebarkan. Jadi bab ini untuk menjelaskan wajibnya berdakwah kepada tauhid. Yang ini dakwah kepada Islam, dakwah kepada tauhid secara khusus. Dan saya sebut ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, menyeru kepada syahadah, persaksian la ilaha illallah. Ini ialah makna tauhid. Makna tauhid ialah la ilaha illallah, yakni mengucap dua kalimah syahadah. Yang ni adalah awal dakwah.
Perkara pertama yang dituntut bila kita berdakwah kepada orang kafir ialah kita mengajak dia untuk meninggalkan syirik dan masuk ke dalam tauhid. Ha, itu maksud. Dan itu tujuan, dan itu gaya matlamat dakwah. Bukan untuk benda lain. Bukan kita nak supaya dia semayang sahaja tanpa masuk Islam. Kalau dia semayang tungin terbalik pun tak masuk Islam, tak sah, kan? Ha, tapi ialah cara macam mana kita nak gemarkan dia kepada Islam tu pelbagai lah. Kita kenalkan dia macam mana orang Islam beribadat masalahnya, atau kita kenalkan dia dengan akhlak. Ini macam-macam. Sebab manusia ni dia ada kecenderungan yang berbeza. Ada orang dia tertarik dengan akhlak yang baik. Ada orang dia ahli akademik, dia tak kisah akhlak-akhlak ni. Yang penting dia nak bukti mukjizat Al-Quran ni, dia nak tengok secara saintifik masalahnya. Dan ada orang dia bukan reti baca pun, yang dia tahu siapa tolong dia, siapa rajin main jumpa dia, bantu dia di orang susah, ha, dia suka orang tu, kan? Jadi dakwah uslubnya mesti pelbagai, dan tidak boleh ada satu saja, ha, dan mesti pelbagai. Kerana yang pertama, mad'u itu pelbagai. Yang kedua, kemampuan da'i juga pelbagai. Yang nak berdakwah ni pun, ustaz-ustaz ni pun, dia ada jenis-jenis juga. Bukan semua ustaz ada kaya melena boleh tolong orang miskin belaka, kan? Ada ustaz lebih miskin daripada segala orang lain lagi, kan? Ada ustaz yang kaya, yang boleh tolong orang, dia boleh bagi makan orang, jamu orang fakir gelandangan tiap minggu. Itu cara dia, kan? Ada orang dia boleh mengajak, tapi menulis tak boleh. Ada orang boleh menulis, tak boleh mengajak, kan? Ada orang dia boleh menulis dengan tulisan yang berbentuk santai. Dia boleh tulis cerpen, tulis novel, kan? Masalahnya, kan? Tapi novel tulis betul-betul je, dia mampu. Tulis novel apa, macam apa, cerita Harry Potter tak jadi lah, kan? Cerita tauhid, kan? Dia pandai, dia pandai dalam bidang penulisan kreatif. Masalahnya, dia dakwah dengan cara itu. Ada orang dia tulis akademik je, dia tak erti bahasa bunga-bunga ni semua, tak erti. Dia A, B, B, kan? Ada orang macam itu. So pelbagai, pendakwah tu sendiri pelbagai, yang nak kena dakwah tu pun pelbagai. Dan setiap orang akan tertarik dengan jenis dirinya. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh ini dia ada dia punya apa, dia seperti tentera yang telah dipasang-pasangkan. Ya. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ana yang dia sesuai dia bergabung. Mana yang dia rasa tak sesuai dia terpisah. Ya. Ada orang da'i dia nak cakap lembut-lembut, so bila nak cakap lembut suruh dia bercakap, tapi nak marah dia tak reti marah. Bila waktu nak kena marah, kena panggil orang lain pula, kan? Dia macam itulah, kan? Jadi yang penting dakwah matlamatnya, tujuannya adalah tauhid. Itu point. So kita tidak ingkar orang nak buat dakwah. Ada orang dakwah dia dengan bagi makan gelandangan. Sambil-sambil bagi makan gelandangan, dia bagi tazkirah pasal tauhid, kan? Sebarkan bahan-bahan bacaan yang berkenaan dengan tauhid, bagi azkar sabah wal masa. Kita kata bagus, dan dia telah menunaikan fardu kifayah yang besar, alhamdulillah, kan? Ada orang dakwahnya nak menyeru kepada akhlak mulia, yang mana akhlak mulia tu nak bawa kepada tauhid. Kerana tauhid adalah ummul akhlak al-hamidah, ibu induk kepada akhlak yang mulia. Sedangkan syirik adalah perosak akhlak seluruhnya. Jadi apa nama, menyeru dakwah kepada akhlak yang mulia itu mestilah kerasnya tauhid dan matlamatnya tauhid, kan? Ha, tapi jangan guna benda haram lah.
benda haram ni. Tak pergi buat konsert, ha, nyanyian Kitab Tauhid, ha, tak boleh lah. Kan? Yang tu dengan cara maksiat tak boleh lah, ha, kan? Menggunakan maksiat sebagai wasilah dakwah tak boleh, ha, kan? Adapun menggunakan benda-benda yang harus pada syarak, tidak ada masalah, ha, kan? Kemudian Syekh rahimahullah menggunakan kalimah syahadah an la ilaha illallah. Kenapa dia tak guna tauhid? Kerana nak menekankan ini yang awal, syahadah tu. Dua kalimah syahadah tu asal. Ha, sebab sembahyang pun tauhid juga. Puasa pun tauhid juga. Zakat pun tauhid juga. Tapi asal dakwah ni bagi orang yang belum mengucap dua kalimah syahadah, kita suruh dia mengucap dulu. Kalau yang dah mengucap dua kalimah syahadah, kita tengok apa kepincangan dia. Oh, dia jenis malas sembahyang. So kita dakwah dia kita sembahyang. Dia kalimah syahadah mengucap dah. Sembahyang, cuma puasa ada sikit malas. Ajak dia puasa. Dan seterusnya. Jadi poinnya ialah bab ini dibuat oleh Musannif rahimahullah untuk menjelaskan wajibnya tauhid, dakwah wa tauhid. Itulah tauhidul ibadah, tauhid kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makna syahadati alla ilaha illallah. Syahadah, persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Musannif rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, Syekh rahimahullah membawakan kita tiga dalil, satu ayat Quran, dua hadis. Dalil yang pertama surah Yusuf ayat 108, itulah firman Allah, qul, katalah olehmu wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku, yakni da'wati, da'wahku, seruanku, inilah agamaku, ikutanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah semata-mata, yakni aku mengajak kamu untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, atas petunjuk yang jelas daripada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku, yakni aku dan pengikutku berada di atas petunjuk yang jelas. Kenapa berada petunjuk yang jelas? Yakni kami menyeru Allah Ta'ala sahaja, tauhid. Atau ayat ini kita baca, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kita berhenti dekat wa man ittaba'ani. Kalau berhenti dekat ini maknanya apa? Katalah olehmu wahai Rasulku, inilah jalanku, agamaku, dakwahku, aku menyeru kepada Allah atas basirah. Yani aku mengajak orang tauhid kepada Allah dengan bukti-bukti yang jelas. Aku dan yang mengikut aku, bukan aku seorang saja, aku dan umat aku sekali, kami sama-sama ajak orang pergi kepada tauhid. So maknanya sekarang ni, ana ini, kalimah ana wa manittaba'ani, balik kepada fa'il ad'u, dia adalah ta'kid, mu'akid. Walaupun sebahagian baca qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kalau dia kata ana ala basiratin wa man ittaba'ani pun boleh juga, kan? Aku dan pengikut aku berada di atas petunjuk yang jelas. Itu satu takdir. Jadi sebab tu dalam tu dia letak huruf jim di atas Allah. Ini harus kita berhenti pada Allah, dan kita jadikan ayat yang selepasnya adalah musta'nafah, jumlah yang mula baru, menceritakan tentang perkara baru yang ada relate dalam segi makna. Tapi boleh juga kita sambung berhenti sampai wa manittaba'ani, menunjukkan bahawa
anak itu adalah takkid kepada dhamir yang ada dalam ad'u. Ad'u, dhamir dia ialah ana, tapi dia fi'il, fi'il tak boleh ada dhamir, kan? So ana di sini takkid kepada ad'u, yani ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut aku menyeru kepada Allah. Ala basirah, di atas petunjuk adalah daripada Allah. Kalau pandukan Al-Quran, wahyu daripada Allah, As-Sunnah, ha, itu maksud. Ala kila taqdiraini, atas kedua-dua anggaran ayat ini menunjukkan bahawa wajib menyeru kepada tauhid. Kerana kalau kita kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, kita berhenti dekat ila Allah, menunjukkan bahawa yang menyeru kepada Allah ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap diwajibkan kepada umatnya untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat berkata ala basiratin ana wa manittaba'ani. Manittaba'ani, ikut aku, yang ikut aku. Kan? Ittaba'ani. Jadi ikut Nabi ni ikut benda apa? Di antara benda yang kena ikut, Nabi menyeru kepada dakwah tauhid. So wajah dalalahnya ialah pada qul hadhihi sabili, inilah jalanku, agama aku menyeru kepada tauhid. Jadi bila kita umat Muhammad, agama Muhammad ialah sabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi Muhammad yang kita mesti ada, yang Tuhan namakan sebagai as-siratul mustaqim, itu ialah menyeru kepada tauhid. So kita mesti menyeru kepada tauhid. Islam agama dakwah, agama yang nak ajak orang lain masuk agama dia. Dia tak mau ada agama lain duduk sekali dengan dia. Ni Islam. Bukan Islam ni agama yang tak apalah, mangilah pakat-pakat kita kongsi tempat duduk, ada. Islam nak duduk seorang-seorang dia, dia tak mau duduk dengan siapa pun. Kan? Dia tak mau ada lain agama yang sebanding dengan dia, yang setara dengan dia. Dia nak dia seorang saja, bolot semua. Ini Islam. Ya. Dia eksklusif. Dia hanya dia seorang. Dia tak melihat agama lain tu betul. Islam sangat pentingkan diri. Dia konsisten dengan Ali Imran 19. Dia akan akhirnya, maksudnya Islam ni agama yang berpandangan bahawa dia saja betul. Orang lain tak betul. Itu poinnya. Ada pun yang kata kita orang Islam tapi orang lain betul juga. Itu bukan Islam. Itu kapal Islam. Kan? Kapal Islam mungkin lah. Sejak timur, sejak tenggelam. Kan? Islam tak? Islam dia konsisten. Kan? Tayyib. Jadi dia agama dakwah. So bila dia agama dakwah, siapa yang masuk Islam, dia wajib berdakwah. Dan wajah dalalah yang keduanya ialah kalau kita ambil ayat tadi, ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa mani taba'ani, ajalahlah. Maksudnya kita sebagai pengikut Nabi, bersama-sama dengan Nabi menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada tauhid, di atas basirah, di atas basirah. So ayat ini menunjukkan wajibnya dakwah kepada tauhid ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas umat baginda. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Penutup ayat dia wa subhanallah, dan maha suci Allah, yakni maha suci Allah daripada syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada kalangan orang musyrikin. Dan tidaklah aku daripada kalangan orang musyrikin, yakni kita menyeru orang supaya meninggalkan syirik, dan kita tidak mau berkompromi dengan orang musyrik pada syirik mereka. Itu maksud. Kita tak boleh kompromi orang musyrik pada syirik mereka. Tidak boleh kita bertoleransi dengan syirik. Tetapi kita disuruh berlaku adil dan ihsan kepada musyrik. Dia ada beza. Toleransi dengan syirik maknanya kita okey dia buat syirik, tak ada masalah. Tak boleh.
Ini tak boleh. Ini syirik. Toleransi dengan syirik, syirik. Kan? Tapi kita tidak berlaku zalim padanya. Ha, itu betul. Tidaklah kerana dia orang musyrik kita boleh rampas kereta dia suka-suka hati, bom sana sini. Tak boleh lah, itu haram. Nabi kata, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang bunuh orang kafir yang ada janji damai dengan orang Islam, tak cium bau syurga. Pasal bila dia dah masuk dalam perjanjian damai dengan orang Islam, jadi kafir zimmi atau kafir mu'ahad, makna dia dah tunduk kepada Islam. Dah tercapai satu tujuan, dah tercapai langkah awal untuk membawa dia kepada Islam. So, tak bolehlah kita pula pergi buat jahat dekat dia. Alah, itu maksud. Jadi kita kena berusaha supaya orang musyrik ini tinggalkan syiriknya dan kembali kepada tauhid, iaitu fitrah. Adapun kita membiarkan dia melakukan syirik, ini salah. Adapun tidak mengganggu orang musyrikin yang ada perjanjian damai dengan orang Islam untuk mengamalkan syirik mereka, ini dibenarkan. Ini yang dituntut dalam Islam. Tidak mengganggu, kataan itu kena betul. Ini kita tak kacau mereka, mereka nak pergi gereja, tapi kita tak tolerate, kita tak galakkan mereka. Kita tak sediakan kemudahan. Hari ini sempena hari Ahad, diskaun MRT misalnya, kepada orang Kristian sahaja untuk ke gereja. Tak boleh lah. Faham tak? Diskaun sempena tahun baru Cina. Tak boleh lah. Kan? Maksudnya dia tu kita panggil tolerate dengan syirik. Kan? Jadi kalau dia nak barang, dia main beli, kita tak tanya apa lah. Tapi kalau barang tu untuk syirik, awak beli kat wali lah. Saya orang Islam tak jual lah barang untuk syirik. Saya tak halang awak untuk sembahyang dengan cara agama awak, tapi saya tak tolong awak. You datang nak beli barang, you ada barang sembahyang saya mau beli. Oh tak ada, saya orang Islam tak jual barang sembahyang. You sembahyang tokong, you nak sembahyang saya tak kacau. You tak ada barang, bukan salah saya. Kan? Saya tak boleh tolong you nak beli barang sembahyang bagi, tak boleh lah. Kan? Itu bukan itu dah melanggar batas yang diberi oleh syarak. Kan? Batasnya sampai sekadar kita tak mengganggu, tak kacau. Itu maksud. Kan? Tapi untuk membantu, tak lah. Kan? Kita sampai kita ambil parking dulu. Jadi bila datang orang gereja tu, dia kata, oh, saya nak pergi gereja, boleh tak you bagi parking dekat I? I tak boleh lah, I sampai dulu. Kalau you sampai dulu, I tak kisah lah. Kalau dia sampai dulu, kita tak ada lah pergi potong dia masuk parking. Kita tak ganggu dia nak semayang. Tapi janganlah kita sampai kita pula tukar parking pasal nak bagi dia pergi gereja. Itu tak boleh. Boleh sekat dia? Ha? Sekat dia boleh? Sekat tak boleh. Bukan sekat tu, katalah dia nak permit lah, nak tutup jalan untuk perayaan. Tak bolehlah, tutup jalan untuk sambut perayaan, tak bolehlah dalam negara Islam. Kalau negara kafir tak apalah. Kan? Tapi yalah, kita tak tapi itulah kan, ajalah. Tapi hakikatnya tak bolehlah. Kan? Secara hukum syaraknya tak bolehlah. Hukum manusia lain. Bukan semua undang-undang Malaysia ni syarak. Undang-undang Malaysia ni banyak yang tak syarak daripada yang syarak. Mana tu tidak tersembunyi lagi pada mana-mana rakyat Malaysia. Itu semua maklum lah. Kan? Jadi maknanya kita kata Islam agama yang menyeru kepada tauhid dan tidak tolerate wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku daripada kalangan orang musyrikin, tak membantu orang musyrik dalam syirik mereka. Aku membantu mereka untuk keluar daripada syirik mereka, ya. Adapun untuk mereka kekal dalam syirik, tidak. Ini kita kena faham konsep tauhid yang sahih. Inilah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini maksud surah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita faham betul-betul. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala syariat kita ulang surah Qul ya ayyuhal kafirun sehari semalam, orang banyak.
kan? Lepas maghrib saja kita disuruh salat sunat maghrib ba'diyah, kena baca kuliah. Sat lagi sembahyang isyak, sembahyang witir, kuliah. Bangkit subuh pagi-pagi sebelum sembahyang apa hak lain, sembahyang hak mula sekali, kuliah. Kan? Maksudnya dia mengandungi tauhid yang mesti kita faham. Ala basirah, dia punya translation is hujjah, kan? Ada yang itu dia kata dalam English, dia kata sure knowledge. Jadi yang betulnya, itulah maksudnya hujjah ataupun pengetahuan yang pastilah. Betul tu, sama lah. Basirah ni penjelasan yang jelas. Jadi bila kita berdakwah, kita mestilah di atas basirah. Apa dia basirah? Basirah di sini pertama, basirah dari segi sumber. Yang ni sumbernya kena autentik, Al-Quran dan Sunnah. Ha, bukan dakwah saya ni bersumber kepada apa, kitab-kitab yang tak tahu Aristotle dan sebagainya, bukanlah. Kan? Yang kedua, basirah dari segi amalan itu atau perkara yang kita nak seru, tajuk topiknya yang kita nak bincang itu mestilah yang diperakukan syarak, iaitulah tauhid, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna. Lepas tu kata apa nama Ibn Jarir At-Tabari, ala basirah, yani ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah maknanya wahdahu la syarikalah, aku menyeru kepada Allah, saya tiada syirik baginya. Sabili tariqi, jalanku, wa da'wati, dakwahku ialah aku menyeru kepada Allah, tiada syirik baginya. Dan makna ayat ni kata Ibn Jarir, qul, kata olehmu wahai Muhammad, hadhihi da'wah, da'wah ini yang aku menyeru kepadanya, dan jalan agama yang aku berada di atasnya ialah menyeru kepada tauhid dan ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak kepada sembahan-sembahan dan berhala-berhala, dan mentaati Allah semata-mata dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabili, jalanku, dakwahku, aku menyeru kepada Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Ala basirah, di atas basirah berkenaan perkara tersebut, yakni yakin daripada aku, aku yakin benda ini betul, kan? وَيَدْعُ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَيْضًا مَنِ اتَّبَعَنِي, dan demikian juga menyeru kepada perkara ini di atas basirah, di atas keyakinan, orang yang mengikut aku dan membenarkan aku dan beriman kepadaku. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, dan maha suci Allah, yakni sebutlah olehmu wahai Muhammad, mensucikan Allah dan mengagungkannya daripada sebarang syirik pada kerajaannya mahupun adanya sembahan lain selain dia, tidak ada, dia sahaja yang disembah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, yakni وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِهِ, dan aku berlepas diri daripada orang yang syirik dengan Allah. لَسْتُ مِنْهُمْ, aku bukan daripada mereka. وَلَا هُمْ مِنِّي, dan aku dan mereka juga bukan daripada aku. Tidak ada hubungan mesra di sini dengan orang kafir. Tapi kita disuruh berlaku adil. Ha, dilarang menzalimi, larang kita mencuri hartanya. Kalau curi harta orang kafir, tetap hukum syarak. Kalau sampai nisab, potong tangan. Tidak ada beza harta yang dicuri itu harta orang Islam kah, harta orang kafir kah. Kalau dia bunuh orang kafir, tetap dia kena diat. Ha, tak ada lah, kalau siapa bunuh orang kafir, tak apa, tak ada hukuman. Tak, still kena bayar diat. Tapi tak bolehlah kita bunuh balas. Kalau orang Islam bunuh orang kafir, tak adalah kita bunuh balas dia, kan? Sebab dia Muslim. Yang tu yang dia bunuh tu kafir. Cuma dia kena bayar diat lah. Diat kalau dia bunuh dengan sengaja, diat mukallafah. Kalau dia bunuh tak sengaja, diat mukhaffafah dan seterusnya. Kan? Sebab tak samalah darah orang Muslim dengan darah orang kafir, tak boleh samalah. Kan? Kalau tidak, zalim lah. Kan? Orang Islam bunuh orang kafir, kena hukum gantung juga. Mana boleh? Ha, itu zalim. Ha, tayyib. Lepas tu, ha, jadi ayat ini menceritakan, dan di antara dalil-dalil kewajipan dakwah ni banyak dalam Quran. Hukum dakwah secara asasnya, hukum dakwah adalah fardu kifayah. Fardun alal kifayah.
Ini berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dalam kalangan kamu ini segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar. Mereka itulah golongan yang berjaya. Kata Ibn Kathir rahimahullah, wal maqsudu min hadhihi al-ayah, maksud ayat ini, an takuna firqatun min al-ummah mutasaddiyatun li hadha sya'an. Yakni hendaklah ada sekelompok golongan daripada umat yang yang kehadapan, yang mengketengahkan dirinya untuk berdakwah. Yakni mesti ada dalam umat ni sekumpulan orang yang memfokuskan hidupnya untuk dakwah. Dia tak buat benda lain, dakwah saja. Mesti ada golongan yang disebut pendakwah. Golongan ulama, golongan ustaz dan ustazah. Ini mesti ada. Ini fardu kifayah. Wa in kana wajiban ala kulli fardin min al-ummah bihasabih. Dan dakwah boleh bertukar menjadi fardu ain kepada setiap orang mengikut keadaan dan situasi lah. Kan? Macam katalah kita, benda yang fardu kifayah boleh jadi fardu ain. Masalah kita musafir, kita dengan kawan kita saja pergi satu tempat yang kita kata tak ada orang lain, kita saja berdua. So ketika itu kita kena tahulah agama. So tak ada orang lain nak mengajak kita, ketika tu kita dengan kawan kita saja. Kan? Ni kalau dua-dua tak tahu, jahanam lah. Tiba-tiba kawan kita mati dalam hutan. Oh, tu dia buat macam mana? Kan? Takkan lari tinggal kot. Kenalah mandi dia, kapan dia, tanam dia. Kan? Ini maksudnya, asalnya urus jenazah memang fardu kifayah. Tapi dah kita masuk hutan berdua, lepas tu kawan kita mati, tinggal kita saja duduk ada orang tu, takkan nak bagi rimau makan mayat dia. Kan? Maknanya kita kena urus jenazah dia, fardu ain atas kita. Lepas tu kalau kita mati, tak buat lah. Kalau kita mati, tak tahu siapa nak urus jenazah, nak buat macam mana? Kan? Rimau tu nak urus lah. Kan? Tapi ala kulli hal, maknanya benda fardu kifayah boleh menjadi fardu ain. Suami kan, memanglah dia kalau kata isteri itu berpandu kepada suami, dia kena ajak isterinya kan. Maknanya kalau dia tak bagi isterinya keluar daripada rumah pergi kelas-kelas pengajian, dia kena alim lah kan. Dia sendiri boleh jawab lah soalan isteri-isteri dia pasal hukum hakam syarak kan. Maknanya kalau tak boleh jawab, dia kena mengaji lah kan. Tapi ada kaedah yang banyak, tapi ini jarang dipilih oleh orang lelaki. Dia mengaji tu jarang dipilih. Dia kaedah yang kedua dia pilih, hantar isterinya pergi mengaji. Yang ni banyak orang lelaki pilih hak ni. Hak ni senang dia kata. Kan? Dia terus bodoh ambil sudah. Kan? Dia tunjuk pandai dengan bini dia. Kan? Bini dia memang mengaji tiap hari. Kan? Dia main hantar kat bawah aja. Kan? Kan? Ini orang lelaki masalah. Kan? Sedangkan asal ilmu tu fardu atas dia. Dia kan? Sepatutnya dia, supaya isteri dia tak perlu lagi berhajat dan bergantung nak pergi ke tempat-tempat lain. Ha? Saya alhamdulillah lah, dia pun ada degree dalam sulfiq. Tak apa kan, khair lah insyaAllah. Tapi maknanya asalnya begitulah. Ayah dengan anak sama juga. Kan? Kalau ayah tak mampu nak bagi dia ke agama yang banyak, dia kena hantarlah anak dia. Jangan tunggu sampai cikgu sekolah panggil, "Ish, anak encik ni saya rasa nakal. Saya cadangkan encik hantar pondok lah." Dah nakal baru nak hantar pondok. Kan? Masa cerdik tu tak mau. Kan? Hang ni matematik fail, sains fail. Aku hantar ambil mak Tafizah. Jangan macam tu. Rosaklah agama kita. Ni masalah. Lepas tu kita tanya lah, awak orang pejabat agama macam ni? Macam tu. Nampak lah.
Lepas tu kita tanya, siapa lah orang pejabat agama lagu ni? Lagu ni, jangan lagu tu. Kan? Jangan tanya siapa, pasal kita lah. Kan? Dah kita mentaliti macam itu. Yang dihantar ngaji agama ni hak bodoh-bodoh saja. Kan? Hak dah fail SPM 3 kali, muak dihantar pergi tahfiz. Kan? yang dah terbukti ditangkap polis nak kena jenayah juvana dah, muak dia pun hantar pergi ngaji agama. Kan? Akhirnya orang macam itulah jadi tok guru. jangan tanya lah pasal apa lepas tu. Weh, pasal apa orang agama, jabatan agama makan rasuah. Kan, nak buat macam mana? Yang mengaji tinggi-tinggi pula dipisahkan daripada agama. Kan? Hak terdik-terdik mengaji sains apa semua ni, tak perlu lagi agama lah. Kan? Tahu mukaddamnya tu pun balik Malaysia lupa dah. Kan? Tak ingat lah. Lepas tu kita tanya, lah awak lah mengaji sampai Amerika, balik-balik makan rasuah. Macam mana? Sebab tu, jangan tanya. Jangan tanya pasal apa. Pasal itu je lah, jawapan dia. Pasal dia tak ada agama, tak ada wazi' dini, tak ada cengkaman agama untuk mencengkam jiwa dia daripada buat maksiat. Lepas tu tanya, lah awak lah yang cerdik, pandai mengaji tinggi-tinggi makan rasuah, selewin duit, gelapkan wang syarikat. Nak buat macam mana? Dia tidak ada kemantapan agama, tidak ada keyakinan rezeki Allah Ta'ala bagi. Ya, maksudnya kita tak bagi dia dekat agama yang cukup, dia baca Quran pun tak kerti. Jadi macam mana? Kan? Ini itu adalah punca. Sedangkan agama Islam ni agama dakwah, agama dakwah. Baik. Dalil yang kedua, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. daripada ابن عباس رضي الله عنهما, عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika mana baginda mengutuskan معاذ, siapa معاذ, معاذ ابن جبل, ke Yaman, kata baginda kepadanya, Nya Muaz, innaka ta'ti qawman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu hendak pergi kepada kaum ahli kitab. Nabi utuskan Muaz ke Yaman tahun 10 Hijriah. 10 Hijrah. Nabi hantar dia sebagai qadi dan wali, gubernur Yaman dan juga qadi Yaman. Sesungguhnya wahai Mu'az, kamu nak pergi Yaman ni nak berhadapan dengan golongan ahli kitab. Sebab orang Yaman agama apa? Agama Kristian dan Yahudi masa itu. Yaman sama ada mereka ni Nasara ataupun Yahud. Sebab Nuwas ibn Zi Sam'an, Raja Yaman apa, ataupun Yazid ibn Zi Yazan, Yazid ibn Zi Yazan dulu dah masuk Yahudi. Kan? Jadi Yahudi di Yaman masih ada sampai hari ini. Dan ada di kalangan mereka Kristian Nasara, Najran, yang datang jumpa Nabi itu kan. Jadi Nabi beritahu ni sebab apa? Preparation. Orang yang macam mana kamu nak berdepan ni. Jadi sebab tu pendakwah dia kena tahu siapa dia nak pergi depan ni. Yang dia nak main depan siapa? Nak pergi dakwah orang Sufi Kuburi ke? Orang Hindu ke? Buddha ke? Cina ke? Orang macam mana kah? Dia kena tahu lah. Kalau tidak, macam mana dia nak dakwah? So dia kena tahu apa selok belok pemikiran, tata cara, budaya, agama orang yang dia nak dakwah. Sebab itulah fardu kifayah, ilmu muqaranat al-adiyan, mesti ada yang belajar. Dan bagi pendakwah, dia wajib, wajib tahu sekurang-kurangnya sasaran dakwahnya. Kalau dia nak berdakwah dekat orang Kristian Protestan, so dia wajib tahu berkenaan dengan Protestan, apa dia punya akidah dia, syubhat-syubhat dia, supaya dia boleh jawab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Maka hendaklah syahadah la ilaha illallah perkara pertama yang kamu serukan mereka kepadanya. Hendaklah syahadah la ilaha illallah perkara pertama yang kamu serukan mereka kepadanya. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah,
supaya mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ibadatillah, menyeru mereka kepada ibadat kepada Allah. Fa innahum ata'uka lidzalik, jikalau mereka telah mentaati kamu, telah ikut kamu dalam perintah kamu supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka beritahu kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahawa Allah fardukan kepada mereka salawat, yakni salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka telah menunaikan salat dan taat dalam perintah untuk melaksanakan salat, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan, beritahu kepada mereka Allah wajibkan kepada mereka zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada yang kaya dalam kalangan mereka, faturaddu 'ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir mereka. Lepas tu zakat dia tak boleh keluar daripada negeri asal dia, kecuali setelah sempurna asnah dalam negeri, barulah dipindahkan ke negeri luar. Fa inhum ata'uka lidzalik, jikalau mereka mentaati kamu untuk memberi zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah jangan kamu ambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal mazlum, dan elakkan diri kamu terkena doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada di antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah penghadang. Akhrajah, riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini riwayatkan dalam Ashabus Sunan, dalam kitab-kitab mereka. Syahid daripada hadis ini sabda Nabi, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, hendaklah syahadah la ilaha illallah, tauhid, ibadat kepada Allah, menjadi perkara pertama yang kamu serukan. So syahid daripada hadis ini, dalalahnya yang pertama dari segi Nabi mengutus Mu'adh ibn Jabal ke negeri Yaman sebagai pendakwah, menunjukkan dakwah itu wajib, dan wajib ke atas pemerintah mengutuskan pendakwah untuk menyeru orang kepada Islam. Kita ada apa di Malaysia ni, dia panggil Perkim, kan? Untuk dakwah orang bukan Islam. Dan kita ada NGO-NGO, tapi NGO tu yang inisiatif rakyat lah, tapi yang kerajaan dia ada pertubuhan dia untuk menyeru orang kepada Islam. Wajib fardu kifayah kepada umat Islam untuk ada golongan yang menyeru kepada Islam. Dan dari segi perkara pertama yang Nabi suruh Mu'adh untuk berdakwah ialah syahadah an la ilaha illallah, persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ini yang awal. Maknanya kalau tak ada hak ni, yang lain tak berguna lah. Dan mestilah kita pastikan syahadah itulah yang pertama menjadi matlamat dan sasaran dakwah kita, dakwah tauhid. Kerana tanpanya tidak sah solat, tak sah zakat. Bukannya pergi-pergi tu ajak orang semayang, sedangkan mereka tu Yahudi. Tak kenal lah, kan? Maknanya kita pergi, dia ajak masuk Islam dulu. Adapun yang melakukan syirik dalam keadaan dia mengucap dua kalimah syahadah, macam kita kata tadi lah, geng-geng sufi, dia mengucap dua kalimah syahadah tapi dia syirik. So yang ni macam mana kita nak dakwah? Dakwah kepada makna la ilaha illallah, bagi dia faham makna la ilaha illallah, dan suruh dia tinggalkan syirik, dan dia kufur dengan syirik. Dengan itu dia balik jadi Islam. Bukan mesti dia kena mengucap dua kalimah syahadah balik, tapi sebab dia memang duk mengucap dua kalimah syahadah, cuma dia ada tak faham makna syahadah dan dia ada syirik. Maka dengan dia meninggalkan syirik atau kufurnya itu, maka dia kembali kepada Islam. Atau orang yang ingkar hukum syarak tertentu, ingkar kewajipan zakat misalnya, dia kata zakat tak wajib, dia tak mau zakat, kita tak suruh dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kita suruh dia bayar zakat lah, dan i'tiqad zakat tu wajib. Once dia i'tiqad balik zakat tu wajib, dan dia keluarkan zakat kalau wajib atas dia, dia balik jadi Muslim lah. Orang yang murtad, dia balik menjadi Islam
dengan dia melakukan balik apa yang dia tinggalkan kalau murtadnya dengan meninggalkan, atau dia tinggalkan apa yang dia buat daripada syirik dan kufur jikalau murtadnya dengan perkara tersebut. Itu maksud. Tapi kalau dia buat syirik sampai ke tahap meninggalkan makna la ilaha illallah, maka disuruh untuk dia mengucap dua kalimah syahadah, tukar agama jadi Yahudi, tukar agama jadi Kristian. Yang ni kena mengucap dua kalimah syahadah baliklah, sebab dia dah tinggal kalimah syahadah. Wal'ayyadzubillah. Kemudian Nabi suruh dia dakwah kepada salat lima waktu dan juga zakat. So hadis Ibnu Abbas ini daripada cerita tentang dakwah Muaz bin Jabal radhiyallahu an di negeri Yaman, menunjukkan wajibnya dakwah kepada tauhid. Dalil yang ketiga, walahuma, dan bagi kedua mereka, yakni Bukhari dan Muslim juga, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an, daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, yakni pada hari terakhir. Khaybar ni dia ada beberapa benteng kubu ataupun tembok yang perlu dipecahkan, yang perlu dicerobohi untuk menguasai negeri Khaybar. So beberapa benteng telah ditawan, kecuali benteng yang terakhir, yang agak sukar dan paling rumit. Kan, jadi Nabi kata la u'tiyanna rayata ghadan, esok aku akan bagi panji rayah. Rayah ni apa? Panji. Orang Melayu panggil panji. Panji yang dibawa pergi perang. Kan, kita ada hari mengarak panji-panji yang di Pertuan Agong kan. Panji tu, panji tu. Kita ada bendera negara alam, bendera Malaysia. Tapi waktu perang yang penting tu bendera agung tu, kan? Kalau jatuh waktu habis ya? Kan? Jadi dia, Nabi kata la u'tiyanna rayata ghadan, akan bagi rayah, panji, bendera. Rajulan, seorang lelaki. Nabi tak habaq siapa dia, tapi dia kata esok lelaki yang akan dapat bendera ni, panji ni, yuhibbullaha wa rasulah, dia ni seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, dan Allah dan Rasul pun cinta dekat dia juga. Dia cinta Allah, Allah cinta dia. Dia cinta Rasul, Rasul cinta dia. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, Allah akan beri kemenangan kepada dirinya. Allah akan beri kemenangan. Siapa dia orang ni? Hadis ni umum. Abu Bakar pun betul, Omar pun betul, Osman betul, Nabi sendiri pun betul juga. Jadi hadis ni memang samar. Jadi apa jadi? Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Malam tu orang pakat tak tidur, duk bincang siapa dapat, siapa dapat. Pasal kalau ikut ciri-ciri tu, dia kata kita semua ni sayang Nabi, sayang Allah. Kita pun sahabat Nabi, Nabi sayang kita. Kalau ikutkan semua kita ni boleh belaka ni. Tapi siapa dia? Seorang saja Nabi kata, kan? فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا. Esok pagi pakat ramai-ramai awal-awal dah pergi jumpa Nabi. Semua orang, setiap seorang berharap dia akan dapat panji itu. Tuan Umar kata, aku tak pernah teringin nak jadi ketua kecuali waktu ni saja. Waktu ni saja yang aku teringin. Pasal apa? Bukan sebab jadi ketua, pasal ni kelebihan fadilat ni. Yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Faqala, Nabi kata, aina Ali ibn Abi Talib. Dia kata, mana Ali bin Abi Talib? Pasal apa Nabi tanya Ali bin Abi Talib? Pasal dia yang tak ada. Dia yang tak ada. Dan jawatan Nabi tahu semua yang main ni semua nak. Dan Nabi tak bagi jawatan kepada yang hendak. So sekarang Ali seorang yang tak mahu. Mana Ali tak mahu? So dia dapat. Faham tak? Faqila huwa yashtaki aynaih. Dia beritahu Nabi, dia sakit mata. Bukanlah sebab apa dia tak mahu tu, saya sakit mata. So bila dia sakit mata, dia pun putus asa, dia pun tak berharap.
tak mungkinlah dia boleh jadi pemimpin tu. Pasal dah sakit, mana tak nak buat je lah. Kan? Fa'arsalu ilaih fa'utiya bih. Nabi hantar orang, bawa dia mai. Fa'basaqa fi aynaihi wada'a lahu fa'bara'a ka'allam yakum bihi waja'. Maka Nabi ludah mata Ali, maka sembuh lala tu juga sakit mata dia, seolah tak pernah sakit mata. Dan Ali tak pernah sakit mata dalam lepas tu. Ini mukjizat Nabi SAW. Fa'atahu rayah, maka Nabi bagi kepada dia rayah. Pasal apa bagi kepada dia? Pasal dia seorang yang tak mau. Nah, faqal, Nabi kata, unfuz ala rislik, berjalanlah dengan tenang-tenang, jangan gopoh gapah. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu sampai ke halaman mereka, dah berdepan dengan tembok mereka. Thumma, kemudian ud'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Tengok, waktu perang pun Nabi suruh dakwah lagi. Ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan beritahu kepada mereka apa yang wajib daripada hak-hak Allah dalam Islam. Supaya dia pun tak terkejut. Kena beritahu sesialah Islam ni apa. Kamu kena sembah Allah. Apa hak Allah? Haqqullah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah ialah disembah dan tidak disyirikkan dengannya sesuatu pun. Salat, puasa, zakat, haji. Kena beritahu lah, kena ajak dia masuk Islam. Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, jikalau Allah memberikan hidayah disebabkan kamu seorang lelaki, itu lebih baik daripada sekumpulan unta merah. Kan? Unta merah, unta yang paling baik, paling mahal. Yadukun ay yakhudun, makna yadukun, mereka ni duk berteka-teki, bercakap-cakap siapa yang nak dapat panji. Hadis ini juga menjadi dalil wajibnya dakwah, kerana Nabi SAW mengutuskan Ali bin Abi Talib untuk menyeru orang Yahudi Khaybar yang telah pun sampai hujah pada mereka, bukan yang jahil ni, untuk diseru lagi sekali dan berkali-kali untuk masuk Islam. Menunjukkan bahawa matlamat dia adalah masuk Islam, bukan membunuh, bukan rempah kata rampasan perang, bukan nak menyebarkan, nak menyebar luaskan empayar, bukan. Ini konsep peperangan dalam Islam ialah nak bagi orang masuk Islam, bukan nak luaskan empayar. Ha, bukan nak tambah pendapatan ekonomi tak. Bukan macam orang British datang jajah tanah Melayu. Dia datang pasal nak ambil biji timah emas saja. Dapat tu dia kaut habis semua, tinggal lombong kosong, dia balik eh. Kan? Kalau kita tak minta merdeka masa tu, dia balik juga, dah habis dah. Kan? Dah tak ada apa lah. Kan? Jadi maknanya alhamdulillah lah, dia tak tukar lah kita, dia tak paksa lah kita jadi Kristian dan sebagainya. Kan? Nak dunia saja. Tak macam Portugis. Portugis masa dia datang, dia nak orang masuk Kristian. Kan? Dia paksa orang Melayu, dia bunuh apa semua kan. Tapi dia buat kekerasan macam itu, orang tak terima lah. Walaupun datang bersama dengan Portugis tu satu ulama Kristian besar, yang apa, dia ni dianggap wali lah, wali. Kan? Apa nama dia? Francis Xavier. Kan? Kalau pergi dekat Pulau Pinang tu ada sekolah dia, Saint Xavier, ada salib besar sekolah tu. Kan? Siapa pun tak nak cakap. Keluar lampu sekali semua bising. Kan? Salibnya besar betul-betul dekat sekolah tu. Kesian duduk-duduk. Kan? Setiap hari nak masuk sekolah kena lalu buah salib. Tapi orang Melayu bangga kalau anak dia sekolah Saint Xavier. Pandai dia kata. Cakap orang putih. Wala'ayyadzubillah. Ala kulli hal, maknanya hadis ini menunjukkan wajib dakwah. Walaupun kata para ulama, bila kita berjihad, tidak wajib kita menyeru lagi sekali, kedua, ketiga kali orang yang dah sampai padanya Islam. Cuma hadis ini menunjukkan Nabi sangat-sangat bersungguh-sungguh nak dakwah orang kepada Islam. Dan hukum asalnya adalah wajib. Maka ini menunjukkan bahawa memanglah kita disuruh untuk berdakwah kepada orang kafir masuk Islam. Dan Nabi bukan sekadar Nabi sahaja yang buat benda ni, bahkan Nabi suruh para sahabatnya, dan para sahabatnya telah meneruskan perjuangan dakwah ini sampailah Islam ni sampai ke tanah Melayu, dan kita menikmati agama ini daripada nenek moyang kita lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah sampaikan agamanya ke seluruh pelosok
bumi dan negeri dalam dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Duduk di KL tak boleh bayar di Kedah, tak macam juga. Negeri ni maksudnya ulama had kan dengan pemerintah. Maksudnya dia tengok kepada pemerintah negeri lah. So macam Kuala Lumpur ni dia ada raja dia yang di-Pertuan Agong. Kedah ada sultan dia. So sempadan mana yang sampai kuasa Sultan Kedah, itu negeri Kedah. So siapa yang duduk dalam itu, zakatnya untuk Sultan Kedah. Adapun yang duduk dalam sempadan Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong, maka zakatnya kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ini badan yang dilantik oleh raja untuk ambil zakat lah. Sebab zakat adalah hak yang mesti diberi kepada waliul amri, kepada pemerintah. Zakat yang nampak, harta yang nampak. Dia harta ada dua. Harta yang kita tak nampak, yang kita simpan dalam bank kita seorang-seorang, yang ni tak ada masalah untuk kita bayar sendiri kepada siapa pun yang kita nak bagi, kalau kita tahu asnaf. Jangan silap saja. Ada pun zakat yang nampak, lembu kambing yang kita belah, kan? Syarikat perniagaan, semua orang tahu ni kedai kita, kan? Sawah padi yang terbentang luas, yang ni tak boleh. Yang ni mesti kepada pemerintah supaya tidak jadi tuhmah. Kalau tidak, naya dia tak keluar zakat. Dia kata, saya dah bagi dah, mana awak tahu. Orang jenuh, ha? Rugi ya umat Islam kalau dia bakhil. Zakat pendapatan masuk sebelah mana? Zakat pendapatan tu pendapatan kita, kita seorang-seorang. Tak ada, tak ada kaitan dengan orang lain. So dia adalah zakat harta tersembunyi. Ha, tapi yang kita cerita ni zakat harta yang nampak. Harta yang nampak, harta yang zakat tanaman, zakat ternakan, zakat perniagaan. Yang ni mesti kepada Baitul Mal yang dilantik oleh pemerintah supaya tidak menjadi orang lari daripada zakat. Kalau kita kata zakat ni tak perlu institusi, tak perlu badan yang menjaga, jahanam, siapa pun tak keluar zakat. Ha, sebab zakat ni paling payah sekali orang nak keluar. Ha, terus main jemaah pun orang tak pergi, tak ada zakat pula. Wallahiyazubillah. Jadi maknanya zakat yang macam itu mesti diberi kepada pemerintah dan ikut sempadan negeri dia. Maknanya di mana harta tu ada lah. Kalau dia ada kedai di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah, kan? Walaupun dia orang Kedah, kan? Ha, dah dia apa nama, dia ada, dia bela kambing di Kedah walaupun dia duduk di Kuala Lumpur, zakat dia untuk Sultan Kedah lah. Ha, maksudnya macam itulah seterusnya. Wallahu ta'ala ala misal. Hadis tentang hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Al-Aswad Ibn Sari', Nabi kata arba'atun yudluna 'ala Allah bil hujjah, empat golongan yang akan mengemukakan hujjah kepada Allah. Golongan yang kita sebut tadi lah, ahli fatrah, kanak-kanak, orang yang apa tidak ada akal, majnun, dan orang tua yang dah nyanyuk. Depa ni di akhirat akan diberi peluang oleh Allah Taala untuk mengemukakan hujjah. Lalu Allah suruh datang api daripada neraka, dan Allah kata kepada mereka, masuk dalam api ini. Siapa yang masuk selamat, siapa yang tak nak masuk dihumban dalam neraka. Hadis Musnad Imam Ahmad, hadis Al-Aswad Ibn Sari', dan statusnya hasan, hadis hasan. Kita dengar ceramah-ceramah di masjid mana yang tak betul tu, kita dengar saja, kita tak ada bangun lawan ke apa ke, apa ke tugas kita apabila dengar yang tak betul. Bila kita dengar tak betul, kita diberi pilihan, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Sama ada kita ada kuasa, kita ADK masjid, kita tutup sui mikrofon dia. Masalahnya, kan? Ubah dengan tangan, tu makna dengan tangan, kan? Atau sebelum dia sampai dekat kursi tu, kita halang dia, jangan menceramah, ustaz boleh balik, ustaz jalan tak betul, masalahnya, kan? Itu kalau kita ada kuasa lah. Ataupun bilisan ni, apa nak, kalau tak mampu, apa nama, dengan lisan, dengan lidah. Ha, ni kita sama ada kita berdebat dengan dia pada waktu yang sesuai, ataupun kita jelaskan balik kepada orang, kan? Maksudnya apa yang tak betul tu kita jelaskan balik, kita counter balik. Atau dengan hati, dengan hati makna kita benci dan kita tidak duduk lagi di majlis dia, dan kita tidak pergi lagi ke kuliah dia. Itu makna itu sekurang-kurang ubah dengan muka ialah kita ubah dengan hatilah. Kita tanya kepada Imam Ahmad,
Imam Hassan kata kalau dia benci dalam hati dia, insyaAllah tidak mengapa. Benci dalam hati ni sama ada kalau dia benci dan dia tak boleh nak ubah dengan tangan, tak boleh nak ubah dengan lisan, dia ubah dengan cara dia meninggalkan majlis tersebut. Atau kalau dia tak mampu tinggalkan majlis tersebut sebab dipaksa duduk dalam majlis itu, pegawai kerajaan kan, kena hantar pergi program kan. Kan, jadi maknanya kalau apa nama itu di, tapi kalau dia kuat tawakal, dia tinggal lah. Kalau mungkin tawakal dia lemah sikit, dia duduk tapi dengan keadaan dia benci lah, buatlah kerja lain, main WhatsApp ke apa ke kan. Maknanya dia yang penting, ataupun dia buka YouTube dengar ceramah hak betul pula kan. Apa tu bila ceramah tak betul, dia buka YouTube, buah sumbat dan dengar dia earphone, dengar hak betul kan. Itu lebih baik lah. Itu cara kita nak ubah dengan hati. Penting kita kena ingkar mungkar. Ingkar dengan hati ni lama-lama, bila orang tahu kata benda tu mungkar, insyaAllah sampai satu masa nanti, walaupun mungkin kita tak mampu, generasi-generasi kebelakangan kita akan ubah benda itu dengan tangan mereka bi'ilmillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.